Oke okay guys, halo semua, welcome back lagi channel gue pastinya guys ya, di channel The Fact TM ya guys ya. Oke okay guys, di video kita kali ini gue bahas sesuatu yang cukup menarik lagi nih guys ya. Jadi langsung aja kita gas, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, nanti gue semakin tenang ya guys ya, karena bentar lagi kita bakal monet, jadi tolong tonton banyak-banyak ya guys ya. Oke okay, langsung aja kita bahas ya guys ya. Jadi gue di sini mau bahas masalah tentang nickname ya. Jadi nickname ini nanti untuk update tanggal 20 ini bakal dirubah lagi sistemnya guys ya. Jadi sistemnya itu kayak gimana sih? Jadi langsung aja gue bahas-bahas di sini ya, terus-terus banget. Nah, di event besok ya, mungkin tanggal 20, bukan besok sih, tanggal 20 masih jauh ya, lumayan ya. Jadi untuk sistem nickname kita itu bakal dirubah ya, karena kalau kita tahu kalau kemarin-kemarin kita kalau mau ganti nickname itu lebih easy ya. Ganti nickname itu lebih easy, dimana ganti nickname kita tuh ya tinggal ganti aja gitu cuy, nggak perlu apa-apa lagi gitu kan. Tapi sekarang untuk update tanggal 20 nanti kita bakal dirubah lagi sistem tuh ganti nickname-nya, dimana kita bakal ganti nickname itu kalau mau ganti nickname kita harus pakai yang namanya tiket ya guys ya. Jadi kayaknya tiketnya akan lumayan mahal juga sih kayaknya guys ya, buat ganti nickname doang sih. Tapi gue berharap sih nggak terlalu gede-gede banget sih, minimal 100 rupiah aja cukup lah ya kan. Karena menurut gue jika sampai ini mahal banget harganya, itu buat ganti nickname doang, itu gue kesel banget sih. Memang The Real ini developer bener-bener lagi-lagi nyari uang banget deh kayaknya guys ya. Tapi padahal pada kalian tahu sendiri kalau di game memang iya jarang banget dia yang top up gitu cuy. Dikasih tips terus soalnya. Dikasih tips terus buat newbie, buat free player. Soalnya gue yang ngasih tips terus ya jarang lah jadinya playernya top up itu. Apalagi emang rata-rata gimana ya, ini kalau top up di game ini itu nggak worth it banget gitu. Mending kalian top up di cherry tail itu lebih enak kan gitu cuy. Lebih worth it buat gue di cherry tail kalian top up daripada di sini cuy, di Resoveras cuy. Ya belum sama nanti gamenya itu bakal sesama nanti kena yang dapat aerolapse-nya juga kan. Ya menurut gue sih emang gini sih, ini developer emang bener-bener lagi kok kayak lagi nyari-nyari duit banget nih. The Real emang gamenya udah gak ngotak, top upnya gak ngotak, makin gak ngotak lagi gitu kan. Aduh, memang sih developer nih rata-rata emang ngeselin juga ya. Jadi kalian hari ini mungkin puas-puasin dulu ya ganti nickname kalian, biar kalian gak terlalu sampai kecewa gitu cuy. Karena nanti juga kita bakal dapat tiket gratis juga ya, tiket ganti nickname untuk kita yang udah main lama juga dan yang main baru juga pasti bakal dapat tiketnya satu ya. Jadi cuma satu doang sih, cuma satu doang itu gratisnya doang, cuma satu kali doang, sisanya nanti mungkin kita harus bayar atau pakai ruby ya belinya. Kalau gue harap sih nggak terlalu mahal-mahal banget lah ganti namanya. Ya minimal cuma 100 rupiah aja cukup lah. Jangan sampai kemahalan gitu cuy. Kalau kemahalan juga buat apa coba, buat ganti nama doang gitu cuy. Buat mau ngikutin di game-game di luar sana gitu. Aduh, ini game. Udah nggak worth it banget buat nggak top up di sini gitu kan. Makin dibuat lebih nggak worth it gitu cuy sama developernya. Ya jadi gue berharap banget kalau misalnya mau pasang apa ya item ganti nickname atau nickname, mungkin sebaiknya gue harapin ya jangan kemahalan gitu cuy. Kalau kemahalan juga ya kita makin males gitu ganti nama cuy, kasihan gitu cuy. Kita ganti nama pun juga tujuannya buat apa ya, ngubah feel doang gitu cuy, biar ya masih lebih enak gitu nih mainin gamenya gitu cuy. Ya ampun developer, kau ini emang seperti ini seperti biasa. Udah kemarin kita nggak dikasih nafas gitu cuy, sekarang kita benar-benar nggak dikasih nafas sih sama developer sumpah. Kemarin ada event summer yang nggak ngotak, sekarang event Natal yang nggak ngotak lagi gitu cuy. Ini benar-benar kita nggak dikasih nafas banget sama developer cuy untuk update-update ini bulan-bulan ini ya guys ya. Tapi ya jalan aja lah ya guys ya, kata siapa tahu nanti kita dapat ya gacanya guys ya, atau mungkin kita dapat gacha gratis nanti kalau bisa ya, harap-harap aja ya guys ya. Oke, mungkin video sampai sini aja. Terima kasih untuk ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. See you next video guys. Bye. Dadah.